Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai perancangan controller proporsional, integral, dan derivatif controller proporsional ditambah integral ditambah dengan diferensial merupakan kontrol yang aksi kontrolernya mempunyai sifat proporsional integral dan diferensial terhadap sinyal error pada bagian ini nanti kita akan membahas mengenai prosedur perancangan kontroler proporsional ditambah integral ditambah diferensial untuk diterapkan pada plan order kedua tanpa delay. Sehingga nanti adalah menentukan nilai penguatan proporsional KP waktu integral TOI dan waktu diferensial TOD yang tepat sehingga diharapkan respon plan order kedua tanpa delay sesuai dengan spesifikasi performansi yang diinginkan. Dan order kedua tambah delay sebagaimana pada gambar ya bloknya adalah k per seper omega n kuadrat s kuadrat ditambah 2 seta per omega n s ditambah 1 dengan input adalah us dan output adalah cs kemudian ini ada penjelasannya ya untuk k adalah gain overall omega n adalah frekuensi alami redaman dan seta adalah rasio redaman untuk kontrol PID secara bloknya ada seperti ini, berarti KP dikalikan 1 plus 1 per S ditambah tods dengan ES adalah error, kemudian US adalah sinyal kontrol yang akan menuju kepada plan. Nilai KP adalah penguatan profesionalnya, toi adalah waktu integralnya dan tod adalah waktu diferensial fungsi alih hasil rancangan maka didapatkan ya diagram bloknya nanti seperti ini jadi antara blok controller PID dengan blok sistem order kedua dibuat close loop transfer function maka akan menjadi fungsi alihnya menjadi persamaan berikut sebagaimana yang tersedia di slide nah misalkan dipilih to i dikalikan to d sama dengan seper omega n kuadrat sehingga nilai TOI sama dengan 2 seta per omega n Sehingga persamaan yang tadi itu, persamaan transfer function tadi, pada slide sebelumnya, itu akan menjadi lebih standar menjadi KP dikalikan K per to i S per 1 ditambah KP dikalikan K per to i S sama dengan menjadi 1 per to i S per K dikalikan KP plus 1 ini bisa dilihat dalam persamaan penyederhanaan ini maka nanti akan menjadi bentuk sistem orde pertama dengan menjadi K bintang per to bintang S plus 1 dengan nilai K bintangnya adalah 1 nilai to S nya adalah to I per K dikalikan KP dari persamaan ini ya. dimana nilai to bintang dan K bintang itu merupakan konstanta waktu sistem hasil dan band sistem hasil. Nilai error steady state dari perancangan, misalkan diberikan sinyal unit step, RT sama dengan 1 kali mu t, maka akan menjadi RS per S per S, maka untuk fungsi input merupakan nanti di operasikan limit, begitu pula juga dengan output, maka akan diperoleh di sini, error steady state-nya adalah bernilai 0, 1 dikurangi 1. Ya. Sehingga kalau misalkan disederhanakan dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, prosedur perancangannya pertama adalah menentukan fungsi alih plan orde kedua. Yang kedua menentukan spesifikasi performansi respon orde pertama yang diinginkan. Yang ketiga menentukan parameter kontrolernya yaitu KP, TOI, dan TD dengan TOI sama dengan 2 setak per omega N. Kemudian nilai TOI D diperoleh dengan cara TOI dikalikan tau to D seper omega N kuadrat sehingga tau sama dengan seper 2 seta omega N dan nilai tau bintang nilai KP itu bisa diperoleh dari tau bintang sama dengan tau per K dikalikan KP sehingga tau KP nya sama dengan menjadi tau per tau bintang dikalikan K atau bisa juga diperoleh dengan cara 2 seta per tau bintang omega N dikalikan Contoh, misalkan ban order kedua mempunyai fungsi alis sebagai berikut, yaitu GS sama dengan 5 per S kuadrat plus 6S plus 25. Nah, pertanyaannya adalah rencana kalah kontrol PID sedemikian sehingga keluaran sistem hasil mempunyai settling time 5% sekitar 2 detik, R steady state 0 atau 0 offset dan tidak memiliki overshoot. Ya, penyelesaiannya adalah yang pertama, GS sama dengan 5 per S kuadrat plus 6 S ditambah 25 Berarti persamaan soal ini harus dikembalikan kepada bentuk persamaan awal ordo kedua Yang sebagaimana tersaji di dalam slide Sehingga nanti 25 itu harus dijadikan satu Sehingga nanti tinggal dibagi 25 semuanya Sehingga akan menjadi ya di sini nanti 25 dibagi 50,2 Kemudian nanti dengan menggunakan persamaan ini per omega n kuadrat s kuadrat nah, berarti nanti jadi seper 25 2 seper 25 diakarkan hasilnya adalah 5 radian per second kemudian untuk seta diperoleh dengan cara ini 2 seta per omega n omega n nya tadi sudah diperoleh 5 radian sehingga nanti tinggal dihitung berapa nilai setanya di sini ketemu nilai setanya adalah 0,6 ini untuk memperoleh parameter-parameter dari plane itu sendiri Nah, setelah diperoleh nilai parameternya A, seta sama M, K, n selanjutnya adalah dalam soal diinginkan konstanta waktu sistem hasil diinginkan untuk settling time-nya adalah plus minus 5%. Untuk plus minus 5% itu bernilai sama dengan 3 to bintang. Ini sudah saya sampaikan pada spek, spesifikasi respon transien mengenai rumus ini ya. Berarti 3 to nanti 3 to bintang yang diinginkan adalah 2, 2 detik dalam soal. Berarti 3 to bintang sama dengan 2 detik Sehingga to bintang sama dengan 2 per 3 detik Waktu integral diperoleh dengan cara Adalah to i sama dengan 2 seta per omega n Ini dalam persamaan sebelumnya penjelasan mencari nilai parameter Sehingga nilai to i nya tinggal dikalikan 2 Dikalikan setanya tadi sudah ketemu 0,6 Omega n nya adalah 5 To i nya adalah 0,24 untuk waktu diferensial, tau D sama dengan seper 2 seta omega N. Nah, sehingga diperoleh hasil todenya adalah 1 per 6. Untuk nilai KP, penguat proporsional diperoleh dengan cara 2 seta per tok bintang dikalikan omega n dikalikan k. Ini dari uh, penjabaran sebelumnya. Tinggal disubstitusikan nilai-nilai masing-masing, diperoleh nilai KP-nya adalah 1,8. Sehingga bisa dirancang dalam bentuk diagram blok, closed loop, ini adalah blok untuk uh, kontrolernya PID-nya dan ini adalah bentuk play nya Ini nilai KP nya Ini adalah ToI-nya. Ini adalah nilai d nya Nah, untuk bisa menguji apakah perhitungan tadi bisa menghasilkan error steady-state-nya 0, maka perlu dilakukan untuk simulasi menggunakan Simulink MATLAB. Untuk bisa melihat hasilnya, bisa lihat dalam deskripsi di bawah atau di dalam klik dalam video ini. Ya berikutnya adalah PID modifikasi. Ya mengapa disebut PID modifikasi karena ini merupakan PID e, perbaikan dari PID sebelumnya. Jadi prosedur perancangan kontrol proporsional ditambah integral ditambah diferensial modifikasi diterapkan untuk plan order kedua dengan delay. Kalau tadi tambah delay, berarti nanti menentukan penguatan proporsional KP waktu integral dan waktu diferensial yang tepat diharapkan respon plan order kedua dengan delay sesuai dengan spesifikasi performansi yang diinginkan. Bentuk dari plan orde kedua dengan delay adalah sebagai berikut, berarti k dikalikan to s plus 1 ada nilai k-nya ya, ada nilai to s to-nya, to s plus 1 nya berarti ada delay nya Kemudian untuk yang di bawah sama seperti persamaan order kedua tampak delay dengan nilai k adalah general, omega n adalah frekuensi alami redaman dan Zeta adalah rasio daman dan T adalah Time Delay. Komponen sistem kontrol PID modifikasi itu nanti sebagaimana di dalam blok untuk waktu diferensial itu ada dua yaitu Td, Td1 dan Td2. Nah, kalau dalam PID biasa itu hanya ada satu, tetapi untuk modifikasi ada dua. Fungsi alihnya berarti nanti adalah bentuk diagram blok untuk uh, persamaan close, close loop dari PED modifikasi dikalikan dengan plan kode kedua dengan delay sehingga diperoleh nanti persamaan fungsi alih atau transfer fungsinya sebagaimana di dalam slide ya. jika misalkan dipilih nilai to D2 sama dengan to to I plus to D2 sama dengan 2 seta per omega N dan to i dikalikan to d1 ditambah to d2 sama dengan seper omega n kuadrat sehingga persamaan transfer function dari PD modifikasi yang pada slide sebelumnya nanti menjadi sederhana yaitu menjadi seperti ini ya nanti bentuk persamaan ini ya itu merupakan persamaan dari orde pertama sehingga nanti bentuknya juga menjadi persamaan orde pertama nah, bisa menjadi diwakilkan menjadi persamaan Kak Bintang per To S plus 1 dimana Kak Bintangnya sama bernilai 1 dan To Bintangnya bernilai To I dikalikan K dikalikan kb ya, dengan nilai To Bintang adalah konstanta waktu sistem hasil dan K adalah gain sistem hasil nanti untuk error steady state nya dari, per, dari eh, modifikasi itu nanti juga sama sebagaimana dalam PID biasa diperoleh nilai error steady state nya adalah 0 dari fungsi limit antara sinyal reference input dan outputnya itu sendiri sehingga kalau misalkan bisa disanakan prosedur perancangannya pertama adalah menentukan fungsi alih brand orde kedua yang kedua menentukan spesifikasi performansi respon orde pertama yang diinginkan dan yang ketiga adalah menentukan nilai parameter controller yaitu adalah KP, TOI, TOD1, dan TOD2. Di mana nilai TOD2 sama dengan TO, TOI diperoleh dari TOI plus TOD2 sama dengan 3 seta per omega N, sehingga nilai TOI sama dengan 3 seta per omega N dikurangi TO, nilai TOD1 itu diperoleh dengan cara dari persamaan TOI dikalikan to d1 plus to d2 sehingga nanti to d1 nya sama dengan 1 2 seta omega n dikurangi omega n kuadrat dikalikan to dikurangi to untuk nilai kp sendiri diperoleh dari k bintang sama dengan to i per k dikalikan kp sehingga nilai kp nya adalah to i per to bintang dikalikan k atau bisa dicari dengan cara uh, seper to bintang dikalikan k ya tadi to i sama dengan 2 seta berarti tinggal mengganti to i nya menjadi 2 seta per omega n dikurangi to ya, contohnya misalkan plan order kedua mempunyai fungsi alis sebagai berikut ya, kemudian rencana kalau kontrol proporsional ditambah integral ditambah diferensial sedemikian sehingga keluaran sistem mempunyai ts settling time plus minus 5% sekitar 2 detik, zero offset dan tidak memiliki overshoot penyelesaiannya plan merupakan sistem order kedua dengan time delay berdasarkan persamaan tadi sehingga nanti disesuaikan dengan kontrol PID modifikasi, konstanta waktu sistem hasil yang diinginkan dari setting time nya adalah plus minus 5% sehingga sama dengan 3 to oleh karena itu nanti waktu uh, respon sistem yang diinginkan adalah 2 detik maka 3 tok bintang sama dengan 2 detik sehingga tok bintangnya adalah 2 per 3 detik dari sana nanti menghitung parameter pertama adalah waktu diferensial tadi untuk PID modifikasi to D2 sama dengan to yaitu 0,1 second to diperoleh dari persamaan awal dari persamaan awal itu kan sudah bisa diketahui nilai K nya berapa nilai to nya berapa nilai omega N nya berapa dan nilai setaknya berapa nilai waktu diferensial kedua tode D1 menjadi seper 2 seta omega n min omega n kuadrat dikali to, dikurangi to tinggal substitusikan persamaannya maka diperoleh nilai to D1 nya adalah 0,19 detik waktu integral to i to i sama dengan 2 seta per omega n min to diperoleh untuk waktu integralnya 0,14 detik Kemudian untuk nilai KP dicari dengan cara seper atau to I per to bintang dikalikan k dengan to I nya menjadi 2 seta per omega n min to sehingga nanti eh, kp-nya diperoleh nilainya 1,05. Nah, sehingga nanti dibuat diagram blok seperti ini. Ini adalah diagram blok untuk kontrol PI dimodifikasi. Ini nilai kp-nya, ini nilai TOI-nya, ini adalah tode 1 dan yang bawah adalah tode 2 dan ini adalah nilai persamaan plan dari order kedua untuk membuktikan apakah hasil perancangan perhitungan nilai KP, TOI, tode 1 dan T2 apakah bisa menghasilkan error steady state-nya 0 maka bisa dibuktikan dengan simulasi simuling matlab, untuk simulasinya bisa dilihat dalam deskripsi video di bawah ini atau bisa diklik di dalam video berikut. Sekian penjelasan dari saya mengenai perancangan kontroler proporsional integral dan derivatif, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio